Perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita tur mengelilingi perpustakaan kita. Nah, ini lokasi apa? Tempat saya untuk apa? Office saya. Dan kemudian ini sirkulasi. Sirkulasi di mana mahasiswa bisa meminjam dan mengembalikan buku. Nanti ada petugasnya, dan kemudian ini adik kita kebetulan sedang menelusur koleksi yang ada di FK melalui OPAC opac.fk.uinjkt.ac.id. Kemudian kita juga terintegrasi dengan perpustakaan pusat ini melalui perpus uinjkt.ac.id, dan di situ ada beberapa yang dilanggan oleh UIN, beberapa jurnal, ada Justor, ada Sage, ada Oxford, ada Cambridge. Dan kemudian kita juga, OPAC kita itu telah terintegrasi juga ke OneSearch uinjkt. Ini agak. Nah, ini sudah terintegrasi ya melalui OneSearch. Dia bisa dilihat di berbagai belahan dunia dengan apa sih? Gabung dengan opak-opak lainnya, ada FITK, ada SPS dan sebagainya. Dan kemudian kita juga ada melanggan satu yang menarik adalah khususan tentang jurnal yang berkaitan dengan kedokteran, yaitu Clinical Key. Nah, ini yang sudah familiar di kalangan mahasiswa ketika dia menyelesaikan tugasnya, baik menyelesaikan tugas akhir maupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Terima kasih adek. Dan kemudian ini adalah koleksi kita, lebih kefokuskan kepada kedokteran, dan juga ada bermacam-macam subjek, ada kimia, fisika, dan kemudian beberapa koleksi yang berkenan tentang farmakoterapi dan anatomi dan sebagainya. Oh iya, di sini itu ada perpustakaan FK itu ada dua lantai. Satu itu difokuskan untuk sarana pembelajaran mahasiswa. Artinya mereka bisa berdiskusi, mereka bisa berdiskusi berkelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena era pandemi ini mungkin masih kosong ya, kalau misalnya sudah tidak mahasiswa sudah aktif, ini asalkan sangat luar biasa ramainya. Tapi ramai di situ adalah berkaitan untuk mendiskusikan hasil-hasil kuliah mereka dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan kami juga menyediakan beberapa komputer ketika misalnya mahasiswa tidak membawa laptop, sehingga mahasiswa tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, ini ada beberapa ya, ada mungkin 10 unit dan bisa juga diakses internetnya. Ya, ini bisa ini untuk selonggar apa sih untuk diskusi ketika musim lelah gitu ya. Nah, bisa mahasiswa juga kami sediakan diskusi tempat untuk berdiskusi. Dan kita melanjutkan ke lantai dua ya. Lantai dua itu kami fokuskan untuk koleksi-koleksi reference. Ayo, kita ke atas. Ini koleksi reference. Agak naik ya. bisa terlihat ya dari sana. Nah, itu ada koleksi-koleksi render tua, kamus, Dorlan, dan kemudian ada beberapa skripsi
yang apa yang kami sajikan secara print out, tetapi secara akses untuk akses online-nya juga telah kami sediakan melalui repository.unjkt.ac.id. Ya, kita ke bawah lagi. Yaitu mungkin yang bisa kami berikan untuk para mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam menyediakan sumber-sumber email informasi yang mereka berikan. Terima kasih, saya Lolita Sari, Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran. Salam.